Oke, halo sahabat Polantas. So, hari ini kita patroli bersama rekan-rekan Polantas nih, teman-teman. Dan ya, seperti biasa nih, kalau sama anak-anak Polantas nih kocak-kocak ya menurut aku ya, anak-anaknya ya. Jadi, di sini kita di pos tol kanan paling kanan yang jarang banget didatengin ya sama anak-anak Sabara. Dan ya, di sini ada apa ya, semacam Easter egg ya, teman-teman ya. Rahasia-rahasia yang mungkin anak Sabara nggak tahu, teman-teman. Jadi kalian langsung nonton aja di video kali ini. Kalau kalian suka, kalian pencet like-nya, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Langsung aja, let's go. Panas, Bu. Emang di peraturan apa? Polantas itu tidak memperbolehkan menembak ya, Bu ya? Menembak apa? Kalau misalnya sebenarnya sih enggak sih. Jadi kita kalau misalnya kejar-kejaran apa ada pengejaran gitu kan ya, karena dia misalnya tidak mau dicek surat-suratnya itu, biasanya kita teaser sih, nggak sampai tembak, kecuali dianya sudah nembak duluan. Tapi biasanya nggak ada sih yang kayak gitu. Ada arahan nggak sih kalau misalnya lagi pengejaran nih, misalnya ada Sabara, terus disuruh tembakan peringatan gitu, ada nggak di Polantas? Ada juga. Tapi kita lebih menghindari hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya dia akhirnya ketangkep gitu kan ya, potensial kita pun nggak ngeledah. Iya kan, nggak boleh ngeledah sembarangan kan? Iya. Bu, ini emang motor Polantas tuh jeduk-jeduk ya? Apa namanya, jeduk, bukan? Jeduk. Lampu sirine itu emang kembang kempis gitu ya? Iya. Persis kayak ibu. Ini persis kayak hidungnya ibu. Gak nafas deh. Berarti Polantas gak pernah patroli zona merah? Enggak. Zona merah itu kalau misalnya dibutuhkan sama ini kan Sabara? Gabungan. Tapi biasanya kita ya dalam kota yang diutamakan. Kalau luar kota gak pernah berarti? Luar kota enggak. Bedu kalau enggak dapat orang Polantas enggak bakal kayak gini. Anak Sabara masih di sana. Masih, belum ada yang radio sama sekali. On duty pun juga enggak ada. Astaga. Cuma sendiri ini. Ini kalau ada perampokan gimana ya? Ya pasti mereka on duty lah langsung. Oh iya, mungkin ya. Ini tuh pos apa? Pos yang paling kanan nih, pos tol kanan paling kanan nih kayak nggak pernah dijaga. Yang gede itu? Yang kecil. Oh. Nggak pernah tahu kah? Belum, memang ada. Ada, yang di sini, dekat sini itu. Oh iya, benar-benar yang depannya itu kan pipa-pipa itu. Yang pertama kita bertemu. Enggak ada, itu kesekian kalinya. Yang pertama kali kamu melihat aku gay sama Pak Adi. Ini kayak pertama kali aku ini patroli. Apa? Gini. Patroli. Maksudnya ikut sama aktivitasnya Polantas. Gini ya, bukan kayak apa ya, kayak ada misi khusus Sabara bikin sama Polantas ngapain gitu. Iya, aku tuh pengennya tuh kita tuh fokus buat ini loh, kendaraan-kendaraan yang sport, yang kenceng-kenceng. Soalnya kan biasanya kalau kayak gitu kan pengejaran udah dibiarin. Anak-anak tuh begitu, mindsetnya udah kayak alah, nggak kekejar gitu loh. Iya. Cilindes. Nip. Ini pos paling jarang disinggahi. Udah debuan pasti. Enggak aman. Enggak ada ini, Bu, enggak ada toolkit. Itu Ibu aja deh, Bu. Saya udah pernah. Mungkin Pak Bedu. Lihat, Pak. Iya, kenapa, Pak? Gimana, Pak? Antenanya, Pak, bisa dibenerin mungkin, Pak? Oh, atas. Boleh. Gimana, Bu? Pak Se? Iya, penjahat kayaknya lagi pada libur ya karena perban dibatasi, guys. Astaga, ini tempat sini, tuh nggak bisa Pak. Dibesarin. Oh, dari bisa sini. Ya?
dari sini. Cet cet cet. Ya. Oh, keren juga bapak ya. Astaga. Astaga. Gak bisa lagi lo naik ke atas. Ya. Langsung kanan, oh, pak. Bisa. Aduh. Ibu mau benerin. Iya. Silakan Bu. Astaga. Astaga. Pak Adriana ketagih. Iya. Ibunya kayak yang lebih jago. Alhamdulillah, untung saya enggak mainan kayak gitu. Astaga, breakdown, Pak. Mati, pingsan kocak. Astaga, bantuin anjay, malah pada nontonin doang. Pak, rekan bapak ini pingsan. Astaga. Weh, untung aku gak ngapa-ngapain. Udah di bawah nih, Bu. Ah, dia belum. Nih. Udah bentar, di bawah Bu. Dia. Belum. Astaga. Nah, geser, Pak. Astaga. Eh, wah. Pak. Aman, Pak. Untung saya gak megang, Pak. Taruh dah. Itu mungkin bisa dibenerin, Pak. Kayaknya belum bener, Pak, itu, Pak. Makasih, Pak, ya. Saya baru tahu kalau makan. Wah, ini mainan baru kamu sih. Kamu baru tahu. Serius aku enggak tahu. Emang Pak, tadi Pak baru tahu, Pak. Baru gitu, tahu. Pak. Tadi kan Bu Adriana kan mau mainan kan, mau megangin. Ya udah, saya kasih aja Bu Adriana. Ya udah, akhirnya dia astaga. Wah, Bapak, berarti emang benar-benar udah tahu ya? Udah, Pak. Wah. Pembunuhan berencana sih ini. Itu Pak, ujian pertama seperti itu, Pak. Oh, iya. Ujian pertama. No. Tentang apa polisi? Perlu tahu sih. Enggak kena tes. Astaga. Agak menantang kok itu, Pak. Iya, itu lebih dari menantang sih. Wah, hampir cowok aku enggak tahu serius. Sedikit Bapak ya. Wassalam, Pak. Assalamualaikum. Oh, itu kepalanya pasti gosong sih. Biasanya itu membekas, Pak. Ada tatonya, Pak. Sumpah, guys, demi apapun aku baru tahu itu, guys. Enggak bohong. Lu bantu lepasin helm dan topengnya juga. Oke. Okay. Pak, gatel dong, Pak, di situ dong, rumput-rumput. Gatel dong, rumput-rumput. Kucing di bis di situ tuh, Pak. Iya. Ada takut ada ulat. Nyamar ya, Pak. Kok nyamar rambutnya hijauin. Alhamdulillah. Akhirnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu ngapain? Hah? Ya, bersyukurlah. Gimana sih Pak Bedu, bukannya megang, saya yang megang jadinya. Astaga, salah lagi. Enggak sih Pak, emang hari ini belum down makanya saya enggak apa-apa lah megang. Oh, ya itu Pak, itu tanya gimana? Oh, ayo ngaseo. Ayo ngaseo. Oh, iya. Oke, okay, Anna. Hai. Ini saya Adriana, Pak. Adriana. Oh, Adriana. Bukan hai namanya, Pak. Hai, Soneo. Adriana. Berapa, Pak? Custom. Kiri coba kamu gerakin kayak gini satu. Coba. Agak kayak kram sakit gitu. Itu kalau misal kasanya kamu buka, lengannya gosong soalnya. Oh iya. Oh. Iya tadi soalnya megangnya pakai tangan kiri gini, nunjuk gini, gosong kena sih. Pak Saitel sih. Habis setelah 1 minggu bisa dikelupas kulitnya. Astaga. Nanti. Seminggu tangannya gosong, Pak. Iya, seminggu. Astaga. dari sikut ke pergelangan tangan. Wah, kepalanya gosong, Pak. Enggak. Gosong enggak? Oh, enggak. Astaga. Pakai helm ya, Pak Bedu. Oh iya 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 iya. Aman ya, kacamata. Tangan saya emang yang megang begini, Jo. Apa rambutnya kebakar, Pak? Astaga, gundul. Allahu Akbar. Astaga. Rontok. Pak botak, Pak. Enggak. Gosong enggak kan? Enggak. Kamu kenapa Rustam enggak kenapa-kenapa? Gimana sih, Pak? Berapa Rustam jadi? Jadi 7.500 aja.
Cuma jangan banyak-banyak gerak, jangan banyak-banyak nunjuk tuh. Kipak dasmu. Dasmu, kipak. Ini rontok rambutmu. Wah, parah sih. Rontok. Aduh, kayaknya bentar lagi. Besok kayaknya udah hilang deh rambutku deh, Bu. Wah, iya sih. Wah. Seminggu ya, Pak ya? Berarti seminggu, betul. Bisa cukul seminggu, oke. Okay. Cukul. Okay. Ya. Dicukul. Sedih. Makasih ya, Pak Rustam. Pak Rustam, yeah. Makasih ya. Okay, ya. Yo, Mario. Yo, yeah. Yo, Monyong. Thank you. Monyong. Monyong. Ayo. Bukan Monyong, Pak. Aduh, kayaknya harus... rambut botak ini besok, aduh. Aduh, ini aja pakai wig ntar. Suara cakep ya? Mana? Hitamin tangan tuh di mana ya? Bapak saya hitamin tangan tuh di mana ya? Di tato. Di tato. Enggak boleh dong di tato. Iya, di toko tato. Di toko tato. Enggak, di toko tato ntar itu gosong. Iya kan gosong. Kan gosong. Hah, emang iya? Iya. Gosong itu. Oh iya, berarti ntar... Udah deh, rambutnya mulai-mulai jatuh nih. Nah, lu, itu sakit sih, bukan gara-gara ini, kena listrik. Iya sih, tadi itu gak jabrik gitu rambut saya. Nah, oh, jabrik, rambutnya jabrik. Iya weh, jabrik, bener. Mohak. Oh iya, jadi mohak. Mohak, oke, oke ya, oke. Jadi mohak ya rambutnya ya. Seminggu tuh ya. Ya malah seneng nih kayaknya nih mohak nih. Kemarin pengen mohak kan. Mohak. Kan awal-awal mau pengen mohak gitu. Pak Saitel dan gitu dong, Pak. Kemana Pak Saitel? Kita ke Sandy Store sih, Bu. Sekalian yo, ini guys. Lewat. Yo. Yo guys. Bu. Hmm? Mau jadi istriku, Bu. Hah? Gimana Gina? Hah? Ini dinosaurusnya lapar, Bu. Oh, iya sih. Aku jadi ingat sesuatu deh hujan-hujan di sini. Astaga. Pak, sini yo. Hujan itu loh, Pak. Saya ngerasa diperhatikan. Iya. Udah lama banget saya enggak diperhatiin. Bersyukur dong. Jangan masuk. Kenapa? Tak di luar. Berat kah? Berat banget. Sini naik. Aku taruh di tempat paling aman. Oke. Nah. Nah, sini dulu aku mau godain cewek. Wah, pamitnya bener.